Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel. Kita berdoa mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya bagi kelas 1 SD yang telah selesai menyaksikan tayangan pada hari Selasa 19 Januari 2021, selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini tentang laut yang dekat dengan pulau tempat tinggal kita dapat bermanfaat menambah wawasan pengetahuan tentang laut. Pada kesempatan ini saya membagikan tentang soal dan kunci jawaban SD kelas 1 tema laut yang dekat dengan pulau tempat tinggal kita yang tayang pada hari Selasa 19 Januari 2021. Untuk SD kelas 1 pada hari Selasa 19.1 episode 12 laut yang dekat dengan pulau tempat kita tinggal. Sinopsisnya pada episode kali ini Maya mengajak kita untuk melihat laut. Apakah ketika hari libur teman-teman pernah berlibur ke pantai? Yuk kita mencari tahu laut apa yang dekat dengan tempat tinggal kita. Untuk soal dan jawaban literasi 1, jawaban ya. Sekarang saatnya kamu melakukan kegiatan menulis dan menggambar di buku kerja. Lakukan secara mandiri dan perhatikan posisi dudukmu. Gambarlah siapa yang kamu sukai dari cerita ini. Nomor 2, tuliskan mengapa kamu menyukainya. 3, gambarlah bagian cerita yang kamu sukai. Tuliskan bagian cerita yang kamu sukai. Untuk jawabannya, siswa menjawab sesuai pendapatnya. Ya, contoh mantel emas. Nomor 2, siswa menjawab sesuai pendapatnya. Contoh, mengemaskan dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Nomor 3, siswa menjawab sesuai pendapatnya. Nomor 4, siswa menjawab sesuai pendapatnya. Contoh, ketika mantel emas bertemu kupu-kupu raksasa, ia ingin menyimpannya juga di kantong ibunya. Soal dan jawaban literasi yang kedua, ya. Ayo berlatih. Pilih salah satu suku kata yang tepat untuk melengkapi kata di bawah ini. Kamu bisa membaca kembali buku Welem Senang Membaca untuk membacanya membantumu mengerjakan soal-soal di bawah ini. Gu, bu, poma. Ya, nomor 1. Titik-titikkan kue berarti makan kue. Di bawah titik-titik hon, pohon. Ibu titik-titik ru berarti guru. Membaca titik-titik ku berarti nomor 4, buku. Itu literasi yang kedua. Soal dan jawaban numerasi yang pertama. Ayo mengira, ya. Amati buku tulismu. Apakah panjang buku lebih dekat ke 10 tusuk gigi atau 20 tusuk gigi? Apakah lebar buku lebih dekat ke 5 tusuk gigi atau 10 tusuk gigi, ya? Tuliskan perkiraanmu, ukurlah kerjakan pada buku kerja tulismu. Amati buku tulismu. Apakah panjang buku lebih dekat ke 10 tusuk gigi atau 20 tusuk gigi? Apakah lebar buku lebih dekat ke 5 tusuk gigi atau 10 tusuk gigi? Nomor 2, tuliskan perkiraanmu. Misal, panjang buku lebih dekat ke 10 tusuk gigi. Lebar buku lebih dekat ke 5 tusuk gigi. Ukurlah. Apakah perkiraanmu benar setelah mengukurnya? Bisa iya, bisa tidak. Soal dan jawaban numerasi yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami. Cobalah berdiri di jalan menghadap ke arah laut. Lengkapi tabel berikut, ya. Untuk soal numerasi yang ketiga, ya. Ini soal numerasi ketiga kelas 1 SD TVRI Selasa 19 Januari 2021 diambil dari tribunpontianak.co.id istimewa modul belajar siswa. Ya. Jadi ini tidak terlalu kelihatan, ya. Jadi mudah-mudahan dipahami untuk siswa-siswa kelas 1. Jawaban dan soal hari ini literasi dan numerasi, mudah-mudahan apa yang dipelajari bermanfaat. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini ada beberapa yang kurang jelas, ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat belajar dan semoga apa yang dicita-citakan di masa depan kelak dapat tercapai. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.